tahun? Oke, baik. Ya, sebelum itu, tadi Bapak tengok di grup yang tadi cuma ada sekitar 9 orang ya. Nah, yang gak hadir siapa? Oh, ada si Siska ya? Siska, dia sama? Jakia. Oke, mana mereka sakit ya? Sakit atau gimana? Pak. Oke, baik. Oke, sebelum itu, untuk Abui, selaku ketua kelas, disiapkan dulu terus dulu. Ucap baca doa. Sebelumnya tadi kan sudah Bapak kasih link dari YouTube untuk kalian pelajari terlebih dahulu ya kan apa yang mau mendatar. Sudah kalian lihat tadi link itu? Sudah. Nah, sudah pada tahu kan? Sudah. Apa tadi yang disebut dengan bangun mendatar? Kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya? 2 Juli. Seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Apa? Bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun. Yang tadi itu sudah dijelaskan ya, kalau kalian simak itu. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan persegi panjang. Jadi persegi ya. Kalau ada bengkok-bengkok sedikit, tidak apa-apa ya. Ya, ini dulu. Kita ke persegi. Ada yang tahu gimana bentuknya persegi? Itu ada segitiga apa?
Jadi gimana punya? 1, 2, 3. Oke. Ini yang disebut dengan segitiga sama kaki. Ini kita tahu setelah itu ada gajah, gimana bentuknya gajah? Miring. Miring gimana? Kayak balok apa kayak kubus? Kayak balok. Balok apa kubus? Kita lihat. Kita lanjutkan dulu. Sebelum menjelaskan, kalian di sini ada yang sudah bisa menjelaskan kontur. Nah, ada yang sudah bisa menjelaskan? Sudah? Oke. Kalau sudah, kakak minta kalian simak dulu. Kalian kan kalau tahu cara menjelaskan aja, tapi belum tahu rumus. Rumusnya, nah, ini. Kita contoh dari persegi panjang. Persegi panjang itu adalah panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm. Nah, gimana cara hitungnya? Perhatikan, ini hasil. Ini. Jadi, hasilnya kalau kita enggak pakai rumus, kita ini K sama dengan 8 ditambah 12. Ini berapa di sini? Sama kayak gini, berarti 8 ditambah 8, ini yang atas sama kayak bawah, berarti 12 ditambah 12, maka hasilnya 8 ditambah 12 berapa? 12 ditambah 8 hasilnya 20 dikali 2, maka di sini kita tulis 2 dikali 20 memiliki hasil 10 cm. Ya, itu contoh rumus pertama. Terus gimana untuk rumus yang persegi? Ya. Sekarang kita belajar rumus yang persegi. Rumus yang persegi sama. Kalau kita tidak pakai rumus, gimana cara menghitung persegi ini? Nah, cara menghitungnya
Ini kan persegi, otomatis setiap sisinya itu sama dengan yang ini 5 cm. Kita hitung, kalau kita pakai rumus, berarti K sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Kalau pakai rumus ya, K sama dengan K tadi berapa? Sisinya itu berapa? Nah, berarti S dikali 4. Ini sisinya berapa? 1, 2, 3, 4. S dikali 4. Maka sama dengan di bawahnya 1 sisi, apa 1 sisinya itu berapa? 5. S dikali 4, maka sisinya itu 5. Berarti 5 dikali 4 hasilnya 20. Itu rumus untuk persegi kotak aja. Ya. Untuk segitiga sama sisi, nah, cara hitungnya ini hampir sama dengan persegi. Nah, kalau kita pakai rumus K sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7. Apa sama dengan 21. 21 cm. Rumusnya gimana, Kak? Pak, gimana rumusnya yang segitiga sama sisi? Yang rumus segitiga sama sisi sama dengan rumus persegi. Nah, lanjut ke segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki. Kita mulai lagi. K sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 25. 25 cm. Terus rumusnya K sama dengan panjangnya itu berapa? Panjang kakinya 20. Berarti dikali 2 berarti 20. Berarti panjang ditambah lebar. Ya? Paham ya? Kemudian sama dengan panjangnya tadi kan 2, 2 berarti. Oke, karena ada 2. Berarti di sini 10 ditambah 10 ditambah 5. Oke, gitu kan? Ini 10, 10 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 25 cm. Itu untuk segitiga sama kaki. Selanjutnya gajah kan? Ya. Gajah. Oke. Di sini kita mulai lagi sama dengan K sama dengan 5 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 15. Maka hasilnya 40 cm. Berapa? 40 cm. 40 cm. Oke. Rumusnya K gimana, Kak? Oke, baik, rumus K sama dengan panjangnya berapa tadi? 15. Panjang 5 cm. Iya, lebar. Panjang 15. Nah, ini kita rumus ya, kita perhatikan ya. Ya. Siap ya, siap-siap. Siapa yang mau satu-satu?
Coba perhatikan teman kalian ya, benar apa salah ya? Ya. Yuk. Nomor satu. Perhatikan yang lain. Ini hitungan cepatnya aja ya. Kalau rumusnya kan udah pada bisa kan? Iya, iya. Ya, ini kita hasil hitungan cepat aja. Jumlah kertas kiri. Kalau rumus-rumusnya kakak rasa apa Bapak rasa udah pada bisa ya semua ya? Iya, Pak. Katakan tadi di YouTube juga tadi sudah Bapak kasih bisa kali. Kalau lupa ditengok lagi, belajar lagi. Karena nanti sebelum ditutup nanti Bapak bakal kasih tugas. Ya. Jadi mantap. Sudah. Oke, kita koreksi barang-barang di sini. Perhatikan semuanya. Pertama punya Ahmad Fadil Husna. Jadi Odil menjawab hasilnya bangun datar ini atau bangun ruang ini adalah jumlahnya 55 cm. Kita coba itu ya barang-barang. 20 ditambah 15 hasilnya 35. 35 ditambah 5 40 ditambah 10 50 ditambah 5 hasilnya 55. Oke, 55 cm benar ya? Iya. Oke. Nanti kita pokoknya pas tugas mah pas DPR mah aku Bapak digarai tugas pokoknya ngejawabnya kudu pakai rumus. Ya. Jangan sampai enggak pakai rumus nanti ya. Nih, kita koreksi. Yang punya Tira ya, wakil dari perempuan. Ini 10 ditambah 4 cm dulu. Hasilnya berapa? 14. 14 ditambah 2 12. Hasilnya 27. Berapa? 14 ditambah 6 12. 26. 26 ditambah 7. Itu hasilnya berapa? 33. 26 ditambah 7 hasilnya berapa? Yang perempuan. Devira berapa? Ayo. Debur. Masih ini belum tambah-tambah dari Indonesia. Berapa? 33. Hah? 33. 33. 33 ditambah 5 cm hasilnya? 38. 38 ditambah 3 cm. 38. 40. 41. Oke. 41 ditambah 5 cm. 46. 46. 46 ditambah 3. 49. 49. 49 ditambah 5. Hasilnya 54 cm. Oke, benar, tidak pada bisa tuh. Ya. Tinggal nanti Bapak kasih tugasnya.
sama kayak ini juga bangun ruang, ini namanya bangun ruang ya. Nah kalian ini menghitung setiap sisi atau ujung dari ruang-ruang yang ada di bangun ini. Oke, paham ya? Nanti Bapak tugaskan melalui PAG atau WhatsApp dulu, kemudian nanti dijawab juga dengan rumus ya. Jawabannya juga harus pakai rumus. Oke, mungkin itu dulu. Jadi sekarang kesimpulannya gini, jangan lupa ya, Bapak tekankan sama kalian, perhatikan. Yang disebut bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang memiliki bangun tersebut. Nah, sisi apa yang disebut sisi? Nah, ini. Ya, setiap pinggir ini adalah sisi. Bentuknya segitiga, bentuknya kayak begini, pokoknya pasti ada sisi. Kecuali bulat itu beda, udah bukan bangun datar. Cuma disebutnya juga bangun datar, berarti lurus. Ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan kembali di WhatsApp group. Oke, sebelum itu kita